Karak kecalap ke lantai jembatan juga. Dalam belum mikir. Warga siaga. Pawang. Ini kondisi banyu di Pagat dah. Lokasi proyek sireng. Nah, jembatan Pagat. Sekitar kurang lebih 2 meteran juga nih kenaikan. Nah, untuk lokasi proyek habis sudah terendam. Ada satu buah eskavator yang terjebak lah. Itu informasinya pukul 6 lewat 47 kita. Kan itu tuh udah tenggelam, itu mencapai 4 meter sudah. Ya guys. Coba toiletnya udah parak hatap dan suasana di sini kayak gini. Kita berdoa semoga yang di hilir sana selamatan bertahan, udah siap untuk menerima air ini. Nah, jadinya semoga kita selamatan bertahan dan curah hujan ampih gitu. Nah, di Menggasang langsung nah jam 6.30 untuk sungai di Menggasang mengalami kenaikan kurang lebih 3 meteran juga. Nah, untuk masyarakat jangan panik, tetap waspada aja di Barabai khususnya. Di Menggasang banyu terus mengalami kenaikan secara perlahan namun pasti. Kayaknya ini bukan banjir bandang, tapi memang kondisi normal karena curah hujan yang cukup tinggi. Sementara terpantau ketinggian air sudah mencapai 3 meteran. Jadi ulun pastikan wilayah Barabai dan sekitarnya dipastikan akan terendam. Karena sebelumnya sudah cukup dalam, jadi kepada kawan-kawan yang merasa di daerah randa atau barang-barangnya belum bisa diselamatkan, agar sesegeranya menyelamatkan barang-barangnya karena kedalaman ini sudah cukup lama bertahan dan bahkan naik terus. Saat ini terpantau ketinggian sudah mencapai hampir 3 meter atau 3 meteran.